Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi di Alto Mini Trip. Kali ini kita akan nge-review pesawat KLM yang akan kita naiki dari Stuttgart ke Amsterdam. Yuk, ikuti kita terus. So, teman-teman, sekarang kita start dari Stuttgart. Kita mau boarding, kita menggunakan KLM ini. Sebenarnya tiket kita aslinya itu China Southern. Jadi China Southern itu, tapi kita nanti naiknya pas di Amsterdam. Untuk dari Stuttgart ke Amsterdamnya ini kita naik KLM. Dan ini kita start dari jam 6 pagi, ntar tiba di KLM tiba di Amsterdam di Schiphol itu jam 7.25. So, ini kondisi cuaca plus udah jam 6 pagi tapi masih gelap. Wajar aja di Jerman gitu. So, sekarang waktunya kita lepas landas, kita menuju Amsterdam. Pemandangan pagi hari ini keren banget, teman-teman. Kalian bisa lihat mataharinya baru terbit dan keren banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan pagi ini kita dapat breakfast, walaupun kita cuma 1 jam 25 menit, tapi kita dapat breakfast juga dari KLM, yaitu dapat Vollkorn sandwich cheese gitu, sama air mineral dan biskuit coklat juga. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. Would you please remain seated? You may now switch on your phone and other devices. As soon as the fasten seatbelt sign is switched off, you may collect your belongings from the luggage bins. Please be careful as items may have moved during the flight and could fall out. Hi. Hello. Kita ada di Amsterdam. Lagi apa kita? Apa itu? Untuk
airport sendiri, Amsterdam ini juga luas banget ya. Waktu itu aku pernah dari Malaysia transit di Amsterdam, lanjut ke Zurich, itu mepet banget. Jadi waktu pas ngejar pesawat berikutnya itu udah aduh hampir nggak kekejar. Jadi bener-bener luas banget. Dan tempat spot foto di Amsterdam ini juga cukup unik-unik. Ada beberapa aku tampilkan nanti foto-fotonya. Keren banget. Dan di sini juga kalian bisa pijat juga. Jadi 5 menit sekitar 2 euroan gitu. Jadi untuk kalian yang capek, kalian bisa langsung aja ke tempat pijatnya itu. Oke, sekian dulu teman-teman sharing dari aku. Kita ketemu lagi di next trip berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. See you!